Seperti contoh di awal tadi guys ya. Di sini saya masih menggunakan aplikasi Alimusion. Nah, bagi kalian belum ada aplikasi ini, bisa kalian cek link komentar guys ya untuk mendownload aplikasinya. Kita langsung aja ke Alimusionnya guys ya. Nah, tampilan awal Alimusionnya seperti ini guys ya. Pertama kita tekan di tanda tengah sini atau tanda plus. Kemudian kita misalnya mau mengedit video TikTok guys ya. 9 banding 16 dan di resolusi 1080p. Frame rate 30 fps. Kalau sudah kita tekan buat proyek. Nah, di sini kita tambahkan dulu foto atau musik yang ingin kita edit. Nah, misalnya seperti ini. Kita tekan tanda plus di sini guys ya, tanda plus. Kemudian kita cari musik. Nah, seperti ini guys ya, kita cari musik yang ingin kita edit. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kita cukup tanda-tanda dulu beatnya guys ya. Nah, di sini saya sudah menandakan detik beat-beatnya guys ya. Nah, untuk detik beatnya bisa kalian lihat di samping sini guys ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara menanda beatnya cukup simpel guys ya. Misalnya kan ini di detik 5.29, kalian tekan tanda plus di samping sini guys ya. Tekan sekali, maka dia akan berwarna merah seperti ini. Itu tandanya beatnya sudah tertanda guys ya. Apabila terjadi kesalahan ataupun ingin kalian mengurangi beatnya, bisa kalian tekan kembali seperti ini. Nah, oke, semoga kalian paham ya. Kemudian kita menambahkan fotonya. Kita tekan di tanda plus ini lagi guys ya. Kemudian kita cari foto mana yang ingin kita gunakan. Misalnya saya mencontohkan foto yang ini. Nah, ini kan dia tidak bisa full guys ya, karena kita mengambilnya dari Instagram. Untuk mengefullnya bisa kalian tekan pojok kanan atas ini guys ya. Kemudian tekan fill screen. Nah, seperti ini. Misalnya saya mencontohkan satu foto ini untuk ke semua videonya seperti ini guys ya. Kalian tekan di foto yang awal ini seperti ini, tekan kalian geser sampai mentok seperti ini. Kemudian tekan yang ini untuk menarik fotonya seperti ini. Kemudian kita ke bit awal nih guys ya, yang 06.28. kemudian kita tekan sini, tekan potong yang ini guys ya. Ini tekan tanda potong. Kemudian kita tekan fotonya, tambahkan efek guys ya. Nah, di sini kita belum potong-potong lagi guys. Kita tambah efek yang namanya ubin. Ubin itu di distort atau warp. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan. Nah, di sini untuk mirrornya kalian aktifin. Di sini kita kasih keyframe atau kunci guys ya. Nah, seperti ini tanda yang ini ya. Nah, kita tekan sekali, kemudian ini kita geser menjadi 1050 seperti ini guys ya. Dan untuk berikutnya kita tambahkan lagi keyframe. Di sini kita turunin dia menjadi 1000 lagi. Nah, seperti ini guys ya. Jangan sampai salah guys ya. Nah, seperti ini 1050, kemudian ke bit yang satunya lagi 1000 guys ya, selang-seli seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah menanda seperti tadi, di sini baru kita potong-potong guys ya. Nah, seperti ini. Untuk cara potongnya cukup simpel guys ya. Misalnya kita tekan fotonya, kita tekan di logo tengah sini guys ya. Nah, seperti ini, tinggal aja kita potong-potong sampai selesai guys ya, seperti ini. Nah, kalau sudah fotonya dipotong, kita kembali lagi ke foto yang paling awal. Nah, seperti ini guys ya, kita tekan fotonya, kita tekan efek, kita tekan tambahkan efek. Pertama kita kasih ubin lagi guys ya, di distort atau warp sini. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, nama efeknya seperti ini, ubin atau italis. Nah, ini kita cukup aktifkan mirrornya. Kemudian tekan kembali, tekan efek, tambahkan efek. Di sini kita pergi ke move atau transform guys ya. Kita cari yang nama efeknya ombang ambing atau ini guys ya, oscillate. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan ombang ambingnya, langsung ketekan ke magnitude nya seperti ini guys ya. Tambahkan keyframe. Nah, misalkan kita kan ini lagi di tengah-tengah foto nih, untuk ke detik awal kita bisa tekan seperti ini untuk ke kirinya.
Kemudian kita tambah keyframe guys ya, seperti ini naikin sampai full. Kemudian ke keyframe yang akhir kita tekan di sini guys ya. Dan tambahkan keyframe, ini turunin menjadi 1,00. Kemudian di tengah-tengah fotonya kurang lebih seperti ini, kita kasih kupra tekan titik 3 di sini guys ya. Ini kita naikin seperti ini. Tekan kembali. Kemudian tekan efek, tekan tambahkan efek. Di sini kita cari ke blur. Kita cari yang ini guys ya, buram gerak atau motion blur. Nah, untuk buram geraknya tidak perlu di setel lagi guys ya. Kita langsung aja ke foto yang kedua, foto yang seperti ini guys ya. Kita tekan fotonya, kita tekan efek. Nah, di sini kita tekan tambahkan efek. Kita cari yang nama efeknya ombang-ambing guys ya, di sini lagi. Di move atau transform, kemudian kita tekan ombang-ambing, tekan di sini. Nah, untuk di sudut sini kita naikin dia menjadi 93,60 seperti ini guys ya. Kemudian untuk ke magnitude-nya di sini kita naikin dia menjadi 124 guys ya. Nah, seperti ini, tambahkan keyframe. Kemudian tekan lama keyframe-nya guys ya, sebelah kiri. Tambahkan keyframe di sini. Untuk ke magnitude kita kurangi lagi menjadi 1,00. Geser sebelah kanan. Tekan kufra di sini. Kemudian tekan di sini. Ini kita naikkan seperti ini. Tekan kembali. Tekan efek, tambahkan efek lagi, kita ke warna dan cahaya seperti ini guys ya. Kemudian kita cari yang namanya pemisahan RGB yang ini guys ya. Kemudian kita tekan. Di sini kita kasih keyframe lagi guys ya. Ini kita naikkan aja menjadi 35 seperti ini guys ya. Tekan lama keyframe-nya, geser sebelah kiri, tambahkan keyframe. Ini kita turunin menjadi 0,00. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita kasih kupra, geser sedikit fotonya. Kasih kupra, kemudian kita tekan nomor 3, naikkan sedikit seperti ini. Kemudian kita tekan tambahkan efek lagi. Ini kita ke warna dan cahaya, kita cari yang namanya paparan atau gamma seperti ini. Kemudian kita tekan sini, kita kasih kunci atau keyframe lagi guys ya. Kemudian kita naikkan dia menjadi 2,00. Kemudian tekan lama, geser sebelah kiri. Nah, kurang lebihnya di tengah-tengah foto kita tambah satu keyframe, ini kita turunin lagi menjadi 0,00. Ini kita kasih kupra, dinaikkan sedikit seperti ini. Kemudian tekan kembali, tekan efek, kita tekan tambahkan efek. Dan efek yang terakhir kita menggunakan buram gerak atau motion blur seperti ini. Nah, untuk buram geraknya nggak perlu kita setel lagi guys ya, ini sudah bisa langsung dipakai. Kemudian kita tekan titik 3 di kiri bawah sini, tekan salin efek, tekan kembali. Nah, di sini kita tempel ke foto yang seperti ini guys ya. Ini kalian lihat aja, saya menempelkan di sini guys ya, di foto yang agak panjang. Nah, seperti ini. Contohnya yang ini dan juga yang ini ya. Nah, seperti ini. Ada sekitar 4 foto yang ditempel guys ya. Kemudian kita kembali lagi ke foto yang kedua guys ya. Kedua yang ini, ketiga guys ya, seperti ini. Tekan efek, kita tekan bawah sini lagi ya. Kita tempel efek dulu, tekan di sini, tekan tempel efek di sini. Kita buang yang pemisahan RGB-nya, kita buang seperti ini. Nah, untuk ombang-ambingnya kita tekan, kemudian tekan di sini, atur ulang ke default. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di sudutnya kita turunin menjadi 0,00. Untuk ke magnitude kita naikin lagi menjadi 124 guys ya, seperti ini. Kemudian tambah keyframe, tekan lama keyframe-nya, geser sebelah kiri, tambahkan keyframe. Ini kita turunin menjadi 1,00. Tekan lama keyframe-nya, geser sebelah kanan, dan kufranya seperti ini guys ya, dinaikin sedikit aja. Maka dia akan seperti ini guys ya hasilnya. Dan tekan efek lagi, di sini kita salin lagi guys ya. Nah, kita tekan di sini, tekan salin efek. Untuk yang efek yang ketiga ini tinggal kita tempelkan aja ke bagian foto yang
belum kita tempel tadi guys ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kalian sudah selesai, maka ini tinggal di ekspor aja, dan hasilnya kurang lebih seperti ini guys ya. Bisa kita putar, hasilnya seperti ini guys ya. Untuk cara menyimpannya, bisa kita tekan di pojok kanan atas yang di sini guys ya, tekan sekali, kemudian kita tekan ekspor. Nah, ini tinggal tunggu aja sampai 100% guys ya. Di ekspor, nah seperti ini guys ya. Untuk menyimpan ke galerinya, bisa kalian tekan di hemat sini guys ya. Nah, kita tekan hemat sekali, maka dia sudah tersimpan di galeri HP kalian. Nah, selamat mencoba dan semoga kalian bisa guys ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.